Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian Kliwonan, mari kita belajar menerima kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, kesabaran serta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima apa yang segala diperintahkan kepada kita semuanya. Karena di dalam Ramadan itu sendiri ada dua hal. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Puasa adalah untuk kesehatan. Kesehatan di sini dibagi dua. Kesehatan ruhani, kesehatan batini, dan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani begitu hebat dan beratnya untuk menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi apabila kita belajar mencintai kepada Allah apa yang diperintahkan oleh siapa yang dicintainya, paling sedikitnya akan menerima dengan kebahagiaan. Adapun kesehatan secara fisik, jasmani sudah sangat atau banyak yang telah menerangkan bagaimana kesehatan itu perlu ditunjang dengan kebersihan. Al-ma'idah adalah pencernakan. Ini yang terutama. Bila pencernakan itu dicuci dengan bulan Ramadan, akan menghasilkan buah-buah darah merah maupun darah putih, lebih dikenal habinya akan meningkat dengan baik karena tempat masaknya baik, tempat masaknya bersih. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana kita membersihkan al-qulub atau qawalib, membersihkan hati serta rongga-rongga hati tersebut, sehingga apabila orang itu pulang dari haji akan membawa satu kemabruran yang cukup pendidikan dan cukup, seperti orang menjalankan umroh atau haji. Kalau musim panas, yang jangan tanya kepanasan. Waktu musim dingin juga sama. Tidak cukup dari itu, bagaimana ketika kita menahan panas, tidak terlepas walaupun tidak berpuasa, merasa dahaga. Yang kedua, ketika kita menjalankan umroh atau sa'i atau tawaf, ditantang suatu kesabaran. Orang yang begitu berjubal, berbeda madhabnya, tapi bisa bersatu di antara para madhab itu sendiri. Itu di antaranya. Yang kedua, ketika kita sa'i, juga sama. Bagaimana kita harus berjalan dari Safa wal Marwah, ditantang kesabaran dan bisa menghindarkan peranan-peranan nafsu yang akan mengajak satu emosi, sehingga di waktu di Masjidil Haram tutur katanya pun harus dijaga dengan baik. Ketika waktu menjalankan umroh, haji,
dan tempat-tempat yang banyak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah kita membawa uli-uli tersebut? Kalau bulan haji atau umroh, orang sedang memakai pakaian ihram, rambut jatuh saja satu, kena denda. Apalagi sisiran, sengaja. Satu rambut pun jatuh, kena denda. Kita berpikir bagaimana kalau mencabut rambutnya orang lain, sedangkan rambutnya sendiri saja, kena peraturan, kena wasit, kena denda. Itu satu contoh. Mestinya pulang haji itu bisa membawa. Bukan, maaf saja, bukan saya menyindir. Sudah umroh berapa kali, bangga. Ada yang 3 kali, ada yang setiap tahun 3 kali. Hasilnya daripada itu yang penting. Pendidikan yang ada di dalam umroh dan haji, yang penuh tantangan yang luar biasa, bisa mengasah hati kita masing-masing atau tidak? Bagaimana kita melihat orang yang sedang berpakaian umroh, terkadang keringatnya, bau karena fisiknya, dan lain sebagainya. Kita sa'i, kita dalam keadaan tawaf, sama. Mampu tidak kita menjaga bau-bau yang tidak enak di antara sesama teman haji ketika kita menjalankan tawaf ataupun sa'i? Tidak semuanya harum kondisi, tapi bagi orang-orang yang bijak, tidak akan membuka aibnya saudara sendiri di dalam umroh, di dalam sa'i, ataupun di dalam tawaf. Oleh-oleh itu bisa dibawa ke dalam negerinya sendiri atau tidak. Begitu juga dalam puasa bulan Ramadan. Satu sama yang wajib, perihalnya di dalam bulan puasa hampir sama, menahan nafsunya, kesabarannya, dan lain sebagainya, tidak berbeda, tidak terlepas seperti kita menjalankan haji. Nah, ulih-ulih bulan Ramadan ini apa? Apakah kalau kita sudah mendengar takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita gembira seolah lepas, tugas kita selesai? Itulah sejauh mana kita ditantang merasa selaku hamba, sadar selaku hamba, apa kewajibannya sang hamba kepada Tuhannya. Bila mana kita bisa membawa bekal di Ramadan untuk dijadikan bekal untuk ketemu Ramadan yang akan datang, fa insyaallah sama-sama kita panjang umur, fi sehatin wal afiyah. Pembekalan selalu diberi oleh Allah Ta'ala, min Ramadan ila Ramadan, min Ramadan ila Ramadan. Semoga dengan Ramadan kita mendapat didikan akhlak yang luar biasa.